korban arisan online kembali terjadi di Kota Palembang. Kali ini korbannya ibu rumah tangga, yakni Iin Wulandari, Cika, dan Diana, dan Inda. Keempat perempuan itu mengaku ditipu arisan online dengan total kerugian mencapai 300 juta rupiah. Dari orang berapa itu? Iin, salah satu korban, menerangkan ikut arisan online berawal pada April 2022 lalu, di mana ketika itu ia dan temannya berkenalan dengan terlapor yakni Ernita lewat media sosial Instagram. Lalu saat itu terlapor menawarkan keempat korban ini untuk ikut arisan online kuncang dan menurun. Karena merasa keuntungannya besar, keempat sahabat ini pun akhirnya tertarik untuk ikut arisan online yang ditawarkan terlapor, di mana masing-masing perorangan menyetor dengan jumlah yang berbeda. Untuk korban Iin, setiap bulan ia menyetor 10 juta rupiah dengan keuntungan per bulan 40 juta rupiah. Namun, setelah jalan hampir setengah tahun, arisan ini pun macet dan membuat korban terpaksa melaporkan hal ini ke Polrestabes Palembang. IRT yang tinggal di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang ini mengaku bahwa arisan online yang diikutinya hanya berjalan 10 bulan. Laporan Iin dan tiga temannya sudah diterima di SPKT Polrestabes Palembang. Dan sekarang laporan korban ditindaklanjuti unit reskrim. Member udah bayar semua nih full ya, kita 10 orang dalam satu grup. Udah bayar full, tapi yang narik dibalikin modal. Cuma narik sesuai yang dia bayar aja. Misalnya nomor 2 nih. Bukan yang dijanjikan itu. Bukan 50 juta sesuai. Berarti berapa Kak? Kalau dibayarnya? Sesuai yang dia bayar, misalnya satu bulan itu dia bayar 2,7 juta. Bulan kedua 2,7 juta dia narik dong. Kita nih semua 10 sudah bayar full. Get 50 juta, dia cuma terima sesuai yang dia bayar aja. Terus di cut kayak gitu. Di stop. Dikeluarin. Otomatis dia kan yang makan di sadar dari kita kan. Kak, dari 7 korban kedua ini yang paling besar mungkin saya 40 juta. Dan ada teman saya lagi dokter di Pak Lawang 50 juta. Jadi yang paling besar. Iya, ada lagi 45 juta. Adek yang dari Jambi. Ya, betul. Dari Betung. Ini OTW ke sini. Si Mbak ini 27, Mbak Indah 20 juta. Ada lagi yang 10, ada lagi yang 15 juta. Tapi soalnya untung Mbak sendiri 40 juta. Saya 40 juta. Itu uang modal yang masuk aja, Mas. Bukan uang gas yang harusnya kita terima ya. Kalau saya member sudah bayar semua full kan, tapi saya belum terima karena saya nomor terakhir di arisan itu. Dalam satu grup itu ada berapa orang? Orang 10. Iya. Oh, ini dan, baru ngapain? Dan yang untuk pertama kalinya itu dia yang narik. Jadi untuk yang pertama kali langsung bandar, dia yang makan duitnya itu. Jadi kita bayar 5 per orang itu total 50 juta dia dulu yang makan. Untuk yang berikutnya baru ada member-member kayak gitu. Sesuai dengan nomor koncangan atau arisan itu menurun atau kalau menurun kan kita lebih murah kan. Misalnya aku nomor 8 nih. Nggak full kan bayarnya yang narik awal pertama lebih besar biasanya gitnya. Mbak, izin Mbak, ini berarti setelah sudah dilaporkan kemarin Mbak, ini berarti ring yang kedua? Iya, ring yang kedua. Jadi kayak gini loh sebenarnya. Kita tuh dapat tawaran kemarin mau LP juga, tapi dari kita memang masih kalau bisa. Tim Liputan Sumsel itu melaporkan.